Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid, kepada tuan-tuan imam, datuk-datuk dan datin, para ahli ulama, asatizah yang dihormati sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang saya kira isu semasa yang berkaitan dengan kumpulan Kristian ataupun kita sebut sebagai Kristianisasi di Malaysia. Cuma kita akan spesifikkan perbincangan ini dalam konteks gerakan Kristian dari Korea Selatan. Yang ini mereka telah masuk ke Malaysia dan melakukan, kita kata, program-program kristianisasi bersama dengan pelajar kita terutamanya, dan juga mereka telah masuk ke badan-badan korporat di negara kita. Baik, sebelum tu, pertama sekali kita perlu melihat rangka dan juga sejarah bagaimana boleh wujudnya, kita kata, gerakan yang hebat dari dia panggil gerakan missionary. Missionary ni bermaksud pendakwah lah. Kalau kita kata dalam konteks orang Islam ni adalah pendakwah. Tapi kalau konteks untuk Kristian, kita gunakan istilah missionary. Yang ni mereka mari untuk sebarkan agama dan tujuan untuk menukar anutan agama seseorang. Tu tujuan dia. Jadi nama dia kita panggil sebagai missionary. Jadi Korea ni asalnya pada tahun 1900, kalau kita tengok statistik ataupun populasi penduduk yang beragama di Korea ni, awalnya mereka beragama Kristian ni hanya 1% sahaja. Sebab Korea ni dulu yang tersebar, mereka duk anu adalah agama dipanggil Confucianism daripada China dan juga agama Buddha. Tu agama sebenar majoriti pernah dianut oleh masyarakat Korea. Tapi lama kelamaan, selepas pecahnya Korea jadi Korea Utara, Korea Selatan, Korea Selatan ni dia punya trending beragama dan anutan masyarakat mereka mula bertukar. Dan kita tengok kajian dilakukan oleh Pew Research Center. Pew Research Center ni dia mengkaji tentang populasi masyarakat agama seluruh dunia. Statistik di Malaysia berapa penganut agama Kristian, berapa penganut agama Hindu. Dia kumpul, dia adalah satu center yang antarabangsa. Jadi pada tahun 2015, Kristian, kalau kita tengok di statistik ini, menunjukkan bahawa dia bahagikan 45% penganutnya adalah beraliran Kristian Protestan, dan 18% adalah Kristian aliran Katolik, dan 35% adalah beragama Buddha. Yakni kita gabung Protestan dengan Katolik, benda sama je, Kristian juga. Gabung dua ni, mereka adalah dominan masyarakat yang beragama di Korea Selatan pada hari ini. Boleh dikatakan agama yang majoriti yang besar di Korea Selatan pada hari ini adalah Kristian. Asalnya 1%, tapi hari ini bertukar menjadi agama, penganut agama Kristian yang majoriti. Baik, kalau kita tengok dalam laporan-laporan antarabangsa berkaitan dengan gerakan missionary ni, gerakan Kristian daripada Korea ni, mereka dikenali sebagai, dipanggil The Great Missionary Movement, antara gerakan Kristian yang terbaik. Dan kita tengok bagaimana di satu statistik yang dikeluarkan tentang kajian gerakan propagate sebarnya agama Kristian daripada Korea ni, dalam satu portal laporan, tuan-tuan boleh baca, dia sebut apa? Pada tahun 2030, 10 tahun lagi, mereka akan target seramai 100,000 missionary keluar negara. Dia akan export missionary daripada Korea hantar keluar negara. Dengan angka ini, Korea Selatan adalah
negara kedua yang paling ramai dihantar misionari ke luar negara. Pertama adalah Amerika Syarikat. Sebab apa boleh jadi begini? Orang Korea ni, Korea Selatan ni dia agak, kita kata taksub lah, obses sangat kepada Amerika Syarikat. Apa perkara berkaitan dengan Amerika, waktu dia puja. Kiblat dia ke arah Amerika. Pelobi utama kepada Korea Selatan. Apa elemen trending yang diamalkan, dilakukan di Amerika Syarikat, mereka akan buat juga. Jadi bila nampak trend di Amerika Syarikat ni masuk ke Korea, maka agama yang menjadi dominan ataupun majoriti di Korea Selatan, di Amerika Syarikat ni juga turut diikuti. Malah kita tengok pada hari, majoriti mereka adalah beragama Kristian. Dan kita tengok banyak laporan-laporan berita dunia yang mengatakan bahawa mereka ni the biggest exporter, antara pengeluar, penyebar agama Kristian. Dulu kalau kita tengok, mungkin kita tengok Mat Saleh banyak buat kerja ni. Lepas tu masyarakat Cina sebahagiannya, dan pada hari ni daripada Korea Selatan. Dan kita tengok dalam BBC News pernah buat laporan tentang apa dia sebut, South Korean Christian missionaries have begun targeting the Muslim world. Dia target popok missionary Christian ni daripada Korea ni, dia target dunia Islam untuk menyebarkan agama Kristian. Dah lama dah. Dan apakah faktor menyebabkan mereka ni senang untuk masuk ke negara-negara selain daripada negara Korea? Antaranya, bila berlakunya dia panggil Hallyu. Hallyu ni bermaksud gelombang Korea. Dia panggil Korean Wave. Bermula pada tahun 2002. Yakni mulalah drama-drama Korea tersebar, mulalah K-popnya, mulalah benar-benar bersifat Korea masuk tersebar ke seluruh dunia. Gelombang ni dia panggil sebagai Hallyu. Jadi bila orang duduk terima, duduk rasa syok dengan hiburan daripada Korea, drama daripada Korea, lama-kelamanya masyarakat kita ni rasa macam minat dan juga dia rasa obses lah, rasa teruja dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan. Dan lama-kelamaan benda ni dia membuku ke dalam hati masyarakat kita, sehingga kita tengok ramai anak muda kita ni fanatik kepada artis-artis daripada Korea Selatan sebagainya. Walaupun tak ramai di antara mereka ni mari untuk cerita pasal Kristian, tapi dengan minat kepada budaya Korea Selatan ni, itu dah cukup untuk mereka dipanggil tambatan. Untuk bila orang suka dah terima amalan ataupun budaya negara mereka, maka untuk dia mari ke negara kita untuk sampaikan nilai agama tu lebih mudah. Sebab kita dah ada sebahagian amalan dan nilai mereka. Tak, kalau gitu, bila kita nak pergi berdakwah ke orang asli, contohnya dalam usul dakwah ni, kita kena sign dulu, nak bagi mereka ni selesa dengan kita, sehingga mereka ni tak ada pandangan buruk terhadap orang Melayu, barulah senang untuk berdakwah kepada orang asli. Sama juga dalam konteks Korea ni, bila orang dah terima dah mengenai budaya Korea ni, makan makanan Koreanya dengan samyangnya, mie-nya sebagainya. Kalau tanya bak kosmetik dah, tanya kat-kat kita ni, bunyi bak produk daripada Korea, produk kecantikan tu, ha, approve lalu, kira jadi selalu. Sebab apa? Sebab dia dah ada, dia panggil target tinggi dah terhadap Korea, mari tu approve lalu. Jadi dengan benda-benda ni lah menyebabkan orang Kristian missionary ni selesa untuk mari, dan juga dia sebarkan nilai mereka ke dalam masyarakat kita. Baik, kita tengok antara artis-artis Korea yang mempromosikan agama Kristian. Antaranya ini, dia sebut pasal The Glory Martin, ini orang syahid dari Kristian lah, syahid dari Kristian. Ni antara artis-artis Korea duk promote pasal agama Kristian. Mereka je lah dalam Twitternya sebagainya, tuan-tuan boleh tengok, mereka tunjuk izzah dia mereka tu sebagai seorang Kristian.
Dan ini antara penggerak hiburan di Korea nama JYP, JY Park. Ya. Dia juga terlibat dengan gerakan Salvation Set. Nanti kita akan bincang siapa gerakan Salvation Set ni. Ni tu boleh tengok ni. Siwon, Siwon ni kalau tanya anak-anak kita hok minat Korea ni confirm kenal. Ni konsert dia di Singapura. Tomorrow go to church with me. Dia boleh ajak. Lepas habis konsert tu dia ajak untuk orang pergi ke church. Kat Malaysia ni ada tak hati-hati orang Islam kita ni lepas habis konsert tu kata, esok siapa nak ikut saya pergi solat subuh dekat Masjid Teliput. Contoh je. Ada ke tahap siapa tak tu? Artis kita sendiri tak pernah buat lagu tu. Tiba-tiba kita tengok hak dari artis pada Korea, hak Soho ni, tanpa segala silu dia berani mengajak untuk pergi ke church sama-sama. Dan memang dia pergi sungguh. Di Singapura dah ramai peminat pakat mari habis. Tak kira lah agama berapa tu. Dah minat ni tak kira dah. Orang ni bila dia tak suka, dia minat fanatik ke penyanyi-penyanyi tuan-tuan dan perempuan. Dia sampai gini cara dia memikir. Dia bila dia minat ke artis K-pop ni, siapa dia tidur malam pun dia mimpi seolah-olah macam dia hidup bersama dengan artis tu. Seolah-olah bila dia kecek sore pun dia kecek dengan artis tu. Berat tak berat dia punya minat tu. Tapi kalau artis tu promote dia suruh masuk agama Kristian, agak-agak gugat ke tu? I love color tu. Mungkin jadi cabaran juga. Tak kira dah. Siapa kalau kes pernah tular di media sosial adalah bila artis K-pop perlu wanita-wanita anak muda kita. So kalau tahap tu boleh, kalau bak ni tak mustahil. Dan kita nampak bahawa Korea Selatan ni dah mula menjadi kita kata negara kedua yang terbesar menyebarkan misionari ni, dan mereka telah masuk ke Malaysia. Dan bukan sahaja target non-Muslim, malah orang Islam sendiri di Malaysia ni juga menjadi target kumpulan mereka. Baik, saya nak perkenalkan satu seorang pastor daripada Korea Selatan. Dia mari duduk di Malaysia, boleh kecek bahasa Melayu, lancar fasih bahasa Melayu dia. Dan dia ni dalam ni sebuah program TV Kristian daripada Korea Selatan, dia buat travelog ataupun perjalanan pastor ni. Kita tengok dia pergi kepada orang-orang asli boleh kuat ke sound dia. Dia mengajar orang asli bahasa Melayu ni, dia tu mengajar bahasa Melayu ni di Malaysia daripada Korea. Nama dia Pastor Park. Boleh kuat ke dia punya audio? Dia pergi jumpa dengan Tok Pawainya. Dengar dia duduk royak, dia duduk japi, dia kata dia duduk berubah dengan nama Tuhan Yesus, dengan Tuhan bapaknya. Dia duduk sebab agama Kristian di kalangan orang asli di Malaysia. Lepas tu dia interview lah, dia tanya pakcik ni, siapa Tuhan? Dia kata Yesus, Tuhan anak adalah Tuhan dia. Ha ni. Ni pagi-pagi dia tubik dengan bawa budak asli, budak orang asli, dan budak-budak ni nyanyi lagu Kristian. Haleluya lah apalah. Kalau boleh dengar dia punya nyanyi tu, tu dia tahu. Ha tu. Petang Malaysia, dia ni, dia menyanyi dari gereja dia. Dia orang Korea. Tapi mari tempat orang asli di Malaysia, berjaya buat gereja, dia boleh sebarkan agama Kristian di kalangan masyarakat orang asli di Malaysia. Agak-agak lah ke mana kita. Kalau dia daripada Korea boleh sampai sini, kita hok sepatutnya tugas kita untuk sebar agama Islam lagu mana? Sepatutnya tindakan perlu kita ambil. Bermaksudnya kita kena lebih bersemangat untuk sebar agama Islam kepada mereka. Ya. Kalau pok dia daripada Korea boleh sampai sini. Di bahasa Melayu dia fasih, boleh kecek bahasa Melayu. Dia tulis pun mengajar dalam bahasa Melayu. Dia mengajar asli lagu mana nak sebar agama Kristian.
Dia tak bunyi sini. Dia bunyi kat speaker. Dia bunyi kat speaker. Ah, dia tak bunyi sini. Dia bunyi kat speaker. Baik. Itu adalah pastor yang buat dakwah kepada, buat dakwah kepada orang asli. Baik, seterusnya. Ni kita pergi pada isu berkaitan dengan kumpulan agama baru di bawah Kristian ni. Kita jangan faham Kristian ni dia faham so aliran tu dah. Dalam Kristian ni pun dia punya pecah hair, pergaduh hair, isu-isu aliran dia pun boleh kira juga. Kafir-mengkafir tu perkara biasa di dalam aliran Kristian. Jadi ada satu gerakan daripada Korea Selatan ni, dia dikenal sebagai gerakan agama baru. Kalau macam kita di Malaysia ni ada Ayah Pink, ah lagu tu juga perangai di Korea Selatan pun ramai versi Ayah Pink Korea Selatan ni. Jadi gerakan ni nama dia adalah Unification Church dari Korea Selatan. Dan dia diasaskan oleh nama Sun Myung Moon ataupun kita akan sebut lepas ni dengan nama Father Moon. Sebab gelaran dia sebagai Father Moon. Ni dia. Dia dengan isteri dia. Isteri dia nama Hak Jahan. Dan Father Moon ni dia memperkenalkan gerakan Unification Church dan tu logo dia. Dia tak pakai simbol salib tau. Lepas tu orang kita tak berapa sensitif lepas tu. Tak. Kalau orang kita nampak gambar salib ke bila orang dakwah bawa gambar salib tu mungkin dia agak sensitif sikit. Dia mudah terkejut. Tapi bila bawa logo baru, tengok muka-muka orang baru, dia tak berapa kenal sangat kan. Tak, dia rasa tak apalah bersama dengan mereka, berprogram dengan mereka sebagainya. Apa yang mereka bawa? Dia ni orang gelar dia sebagai the true parent ataupun dia panggil heavenly parent. Ibu bapa syurgawi. Mak ayah daripada syurga turun ke bumi. Bahasa lagu tu. Sebab apa? Dia mengaku dia sebagai Jesus second coming. Sebab dalam agama Kristian, mereka percaya akan Nabi Isa ni akan lahir balik di akhir zaman. Jesus ni akan mari balik di akhir zaman, the second coming. So bila dia orang Kristian percaya lagu tu, dia pun claim, dia mengaku dia adalah Jesus akhir zaman, Jesus the second coming. Dan di dalam biografi dia, tuan-tuan boleh baca tu. Siapa dia? On several occasions, he was guided directly by Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, Buddha and other saints. Dia kata siapa? Dia ajar dia. Antaranya dia kata Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Habis dia tapau. Dia ambil dia kata semua tokoh-tokoh agama ni penuh guide dia, ajar dia. Ajar lagu mana? Dia kata lah, temu dalam mimpi ke, jumpa secara jaga sebagainya. Mengenak geling, siapa dia boleh buat tak? Dan dia kata, Father Moon ni, dia mengaku bahawa Jesus ni mari dekat dia, kecek dengan dia. Bahawa Jesus minta dia untuk, awak akan mewarisi seluruh misi saya, dia kata. Dia kata, Jesus wajak ke dia. Saya tidak dapat memenuhi the three great blessing. Jadi anda mesti memenuhi bagi pihak saya. Jesus kecek bahasa gapo tak tahulah sebab dia ni orang Korea. Kalau nak kata Jesus kecek bahasa Korea tu kita pun pelik lah. Sebab Jesus ni orang Jerusalem, dia kecek bahasa Aramaik. Bahasa Hebrew dengan bahasa Syria kita kata, dia gabungin tu, Aramaik. Jadi dia kata Jesus ni kecek dengan dia dekat Korea. Suruh warisi misi untuk dia sebarkan the three great blessing. Baik gapo dia? Tiga restu terbesar ni hak dia suruh ni. Baik, ni gambar. Gambar dia kata Jesus ni jumpa dengan dia atas gunung. Dia kata Adam pertama Nabi Adam lah ikut percaya akidah dia ni. Maka pada tahun 2000 tahun lalu dia kata Jesus ni sebagai Adam kedua. Dan dia ni adalah Adam ketiga. Sebab tu dia nak claim sebagai heavenly parent tu. Ibu bapa dari syurga. Maksud dia claim diri dia tu adalah Nabi Adam. Nabi Adam yang ketiga. Dan antara benda yang dia buat adalah dia bagi dalam program untuk orang menikah ni, pasangan suami isteri ni, tuan-tuan yang dah nikah ni, dia kata Jesus dulu tak ada nikah. Tak ada bini, dia kata. Tak ada sempat, tak sempat lagi nak beri restu kepada pasangan yang berkahwin. Jadi tugas dia hari ni, sebab dia ada dan nikah,
Lalu dia kata tugas dia untuk memberi restu kepada pasangan yang telah berkahwin, supaya rumah tangga tak kucah ayah, dia kata, supaya tak berlaku perceraian, supaya harmoni, sejahtera sebagainya, mawaddah warahmah lah bahasa dia tu. Jadi dia kata tujuan dia untuk beri restu. Kita tengok ni program di Korea Selatan, beribu pasangan yang berkahwin, dia letak dan dia beri restu pada mana pasangan yang datang berkahwin. Ni tuan-tuan boleh tengok, ketika dia buat program, dia panggil the Holy Wedding. Holy Wedding ni adalah majlis perkahwinan yang suci di Korea Selatan. Dan orang Malaysia, Cina Malaysia pun ada yang terlibat. Nanti kita ketunjuk bagaimana dia masuk akidah dia ke Malaysia. Oh, dia beri tuah lah, baca ni. Faham nikah lah. Ni anak-anak dia. Ni tu eh. Baik, setelah matinya, tuan-tuan tengok sini. Lepas matinya fathermu ni, lepas tu hak bunyi restu tu bini dia, mothermu ni. Gereja dia dekat atas bukit Kelantan Malik. Bila matinya tok lelaki dia ni, bini pula ambil alih. Dan ada pada hari tu juga pasangan kahwin ni, masa tu baru kenal. Siapa hak tenan ni tak kenal siapa hak dia nak nikah tu. Nama pun tak kenal. Tapi mari menikah lah. Siapa wiris tu? Ni lah. Bini dia. Hak jahat ni. Tengok Holy Wedding belakang tu. Tengok kursi kosong sebelah. Itu dia kata roh tok lelaki dia duduk sebelah. Tok lelaki yang mati dah pada hari ni. Itu dia duduk buat. Bagi restu ke pasangan yang berkahwin. Baik. Dia ada kitab suci sendiri. Dia ada kitab suci hak baru dia sendiri. Nama Divine Principle. Dia ada kitab Bible, tapi dia tambah satu lagi, Divine Principle. Doktrin baru dia ni. Ni, kitab dia. Dan dia ni ada satu kita panggil satelit TV, nama Peace TV. Dia nak sama nama seperti mana Dr. Zakir Naik punya TV lah. Tapi ni Peace TV, Hawk Father Moon Unification Church. Baik. Unification Church ni, dia tak gerak melalui nama gereja dia. Dia tak bawa, dia kata aku ni daripada Unification Church. Dia tak sebut lagu tu. Tapi hasil kita tengok keliling dia tu merupakan pertubuhan-pertubuhan yang dibina untuk mereka bebas bergerak di atas nama keamanan, atas nama kepimpinan, atas nama kewanitaan sebagainya. Dia buka sayap-sayap wanita, buka sayap-sayap pemuda untuk gerak sebarkan fahamnya dia. Baik, kita pergi kepada mana puak-puak ni di Malaysia ni. Di Malaysia ni, orang yang tadi dengan bini dia, nama dia Dr. Yu Chong Yang daripada Korea Selatan. Dia ni antara pasangan yang terawal yang mana menganut ajaran Unification Church. Dah tengok dia punya jawatan dia tu merupakan Senior Advisor kepada Pertubuhan Family Federation dan Senior International Advisor kepada Women Federation for World Peace Malaysia. Pertubuhan-pertubuhan ni semua ada di Malaysia. Baik, mana dia dalam sebuah program yang kita kata himpunan pastor-pastor seluruh dunia. Baik. Ketika mana dalam program di Korea Selatan, Hak Jahan tadi, isteri fathermu ni, bila panggil syarah, dalam syarah tu dia himpun semua orang-orang missionary seluruh dunia ni, daripada ajaran dia, dan salah seorang tu ada gambar Dr. Yu tadi. Baik, Dr. Yu ni mari ke Malaysia, kalau tengok laporan apa utusan ni pada tahun 1999 ada dok. Dan ikut buku dia, dia kata mari Malaysia pada tahun 1996. Yang ni dia tulis Kang Yo ni isteri kepada Dr. Yo. Bawah tu kalau baca ada Dr. Yo Chong Yang begitu tertarik dengan gaya hidup rakyat Malaysia. Tahun 1999 masuk dah lalai utusan kita. Setahun kemudian dalam utusan juga
ada dah kesedaran seorang wartawan kita yang mana dia didedah gerakan Father Moon ni. Tapi masa tu orang tak berapa sensitif, orang tak tahu, tak kenal siapa Moon ni. Tapi pada tahun 2000 ni dia cerita dah bahawa ada gerakan Father Moon ni masuk ke Malaysia, bawa orang-orang kita ke luar negara. Lepas tu dia cerita habis doktrin dia pasal Father Moon, Mother Moon ni, supaya menganut fahamnya Unification Church. Dan kita tengok banyak aktif program dia di Malaysia. Kalau tuan-tuan Google nama dia, banyak boleh jumpa laporan-laporan berita tentangnya. Baik, tengok pada slide ni. Pada 10 Mac 2018, sebanyak 13 universiti di Malaysia mereka target untuk buat program atas nama apa? Leadership Conference. Ni, dia berucap dalam universiti Dr. Yu tadi. Dia berucap di UMT, dia berucap di UPM. Dan kita tengok hak dia sign tu, itu adalah dipanggil Pacific Rim Era Idea Father Moon. Tuan-tuan Google Pacific Rim Era tulis Father Moon, tuan-tuan yang akan jumpa. Sebab kawasan-kawasan itulah yang dia akan kembangkan ajaran Unification Church. Baik, gapo dia Dr. Yu bawa ke Malaysia ni? Tak boleh main video, lekat pula. Dalam ucapan di UPM, dia mari dalam ucapan UPM bersama dengan pelajar-pelajar kita seluruh Malaysia. Hak ada dalam UPM tu, pelajar-pelajar UPM, dia kecek, dia preach pasal ajaran Father Moon, Mother Moon ni. Dia mari duk cerita pasal fahaman ni. Baik, pelajar-pelajar ni diberi kertas dalam program tu untuk jemputan ke Korea Selatan. Di kertas tu dia kata pelajar ni hak mana terpilih, dah akan pilih dalam 50 orang seluruh Malaysia dalam pelajar universiti untuk ke program namanya Leadership Conference, program untuk kepimpinan. Tapi pergi sana duduk-duduk cerita pasal ajaran Father Moon, Mother Moon. Video tak boleh nak main pula. Baik, dalam program ni pelajar-pelajar dicerita pasal Father Moon dan Mother Moon. Dan kita tengok pelajar ni akan diberikan satu kertas untuk sign. Dia panggil syahadah, syahadah dia lah. Dalam kertas tu kita boleh baca gapa dia tulis. Ni program di Korea, hak mana dia ambil pelajar-pelajar kita buat pergi ke Korea. Dan dia kata itu adalah untuk menerima mereka ni sebagai heavenly parent. I pledge to fulfill the three great blessing. Ha, maksudnya terima akidah dia tu, syahadah lah bahasa kita dia. Dan kita tengok ni bersama dengan program pelajar kita di Korea Selatan. Baik, ni di USM. USM pun dia masuk bersama dengan ahli pimpinan politik. Dia akan approach golongan pimpinan ahli politik di Malaysia untuk dia dapat kredit lah buat program di universiti. Contoh tengok, ni di USM bersama dengan Dr. Yu tadi. Dan Dr. Yu ni dia bagi berhadiah buku kepada pelajar-pelajar. Baik, buku dia ni dia bagi kepada pelajar. Buku ni cerita pasal akidah ajaran Unification Church. Dalam buku ni dah duk cerita pasal siapa tu Father Moon, siapa tu Mother Moon. Jadi dia bagi buku-buku ni ke pelajar kita. Dan kita tengok ni di Malaysia,
program dia buat, dia panggil Malaysia Peace Blessing Family Festival. Dia bagi restu kepada pasangan-pasangan berkahwin. Dan ni dia, dia tak kira siapa, habis suruh Malaysia dia ambil, termasuklah orang Islam Melayu kita. Dalam majlis ni dia akan bui restu kepada pasangan yang berkahwin. Ni program ahli parlimen. Dia ambil ahli parlimen kita, dia buat pergi sana, lepas tu dia buat program propagate pasal gerakan dia. Ni kita tengok, dia bagi pada ahli pimpinan kita dan kepada gambar belakang Fadam Ngamadam Munah. Okey, tuan-tuan boleh tengok, ni merupakan ahli pimpinan kita. Baik, lokasi di Malaysia ni banyak tempat, cawangan dia berbagai-bagai. Tuan-tuan aku tengok di Petaling Jayanya, ni sungguh di Petaling Jaya. Okey, ni pun di Petaling Jaya. Ni semua pertubuhan dia berlaku ni. Ni universiti. Dalam universiti ni pertubuhan hok dia aktif adalah gerakan Ajar-Ajar Malaysia. Tengok dia masuk ke sekolah-sekolah atas nama pertubuhan dia. Dia akan pergi sekolah memang majoriti orang Melayu. Ni di UPM pada tahun 2016, awal lagi, lama dah. Tapi tahun 2016 start tu, tahun 2018 baru tunjuk kemuncak dia tu, sehingga bawa pelajar kita pergi ke Korea, nak meletakkan pelajar di Korea Selatan. Tuan-tuan boleh tengok. Selain tu dia juga memperkenalkan, dia panggil Peace Road, larian amal, yang mana dia buat larian amal, progres dia anjur. Lepas tu tuan-tuan boleh tengok belakang tu, adalah dia kata It's begun in pada tahun 2013, Dr. Yu Sung Yu Moon. Ni gambar dia tu, Father Moon dengan Mother Moon tapping di pamphlet untuk lari amal. Dia kita tengok antara hak terlibat tu adalah pimpinan kita. Dan sebelah pada pimpinan kita ni, sebelah kanan dia tu adalah dia panggil Yutaka Yamada, yang merupakan penggerak missionary daripada Unification Church untuk cabangan Asia. Okey. Baik, ni tuan-tuan boleh tengok ahli-ahli politik kita banyak dia approach. Habis orang dia pergi. Ha. Selain itu juga dia juga memperkenalkan budaya Korea, tarian belek sebagainya. Dia mari ke Malaysia ni dia perkenalkan budaya Korea. Dan ini antara benda yang sampai hari ni dia konsisten buat. Sebab ni tujuan utama dia. Ini sebagai program Loving Couple Blessing. Popok dia ni daripada pertubuhan UPF dengan FFWPU tu, pertubuhan Unification Church, dia nak bagi restu kepada pasangan berkahwin. Lepas tu dia buat program Loving Couple Festival. Baik, gapo dia hok dia isi dalam program ni? Tuan-tuan boleh tengok, dia nak bagi restu pada pasangan berkahwin ni, dia panggil semua tokoh agama duduk doa bersama-sama. Lepas tu dia katalah ada wakil orang Islam dan sebagainya. Dan gambar hok belakang sekali tuan-tuan tengok tu gambar siapa? Gambar dia, Father Moon dan Mother Moon, hak dikenali sebagai Heavenly Parent tadi. Ni, dah kita tengok gambar orang-orang kita juga terlibat. Dia ingatkan program super program motivasi lagu tu dah. Tapi hakikatnya adalah untuk menyebarkan agama mereka. Baik, seterusnya kita tengok Global Peace Foundation juga merupakan gerakan Unification Church, anak daripada Father Moon sendiri. Nama dia Dr. Hyun Ji Preston Moon. Dia ada cawang dia sendiri di Malaysia. Dan dia kata dia buat program bersama dengan pelajar-pelajar kita di Malaysia. Dr. Hyun Ji Moon ni, bila lepas pada kita buat pendedahan pada tahun 2019, dia delete habis. Artikel ni pun tuan-tuan takkan jumpa dah. Posting-posting dia dekat Facebook pun dia tuan-tuan takkan jumpa dah, melibatkan dengan pelajar Malaysia. Ya, bila kita buat pendedahan itu. Dan ni, siapa target dia? Target dia adalah youth, golongan remaja.
Pelayanan pajak adalah target mereka. Dan kita tengok banyak program dia lakukan di negara kita, termasuk Asia Youth Exchange. Nampak macam budaya, apa pertukaran budaya sebagainya. Tetapi apa yang dia nak sampaikan, tuan-tuan boleh tengok ni. Di posting Facebook dia sebut, dia bercakap di hadapan 2,000 pelajar, 10 universiti dan college di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan kalau tuan-tuan perasa adalah hak pakai tudung dan sebagainya, maksudnya campur lah ya, adanya orang Islam sebagainya. Dan tengok baju hak budak pakai tu, dia tulis One Family Under God. Ini adalah tagline kepada ajaran Unification Church. Satu keluarga di bawah pentadbiran Tuhan. Sebab ayah dia ni, Father Moon ni adalah dikenali sebagai Heavenly Parent, ibu bapa syurgawi. So dia kata semua ni adalah keluarga bawah satu Tuhan. Siapa dia? Ayah dia, jelmaan Jesus Second Coming tu. So pelajar-pelajar tu pakai baju tu, tak tahu apa, pakai je lah. Tapi realitinya itu adalah akidah dia sendiri yang sebab. Dan kita tengok banyaklah pertubuhan-pertubuhan di bawah Global Peace tadi, dia ada sebagai International Youth Leader Assembly. Banyak program-program pasal youth leader, pasal leadership lah, camouflage ya, untuk orang kata nak mengaburi gapo hak dia nak bawa. Dia bersama program-program dengan pelajar kita di Washington. Baik. Terstar satu kumpulan daripada Korea Selatan nak buat program dengan pelajar kita. Seterusnya adalah aliran hak sekarang ni, hak baru kita dedah. Dan mereka ni berani melawan, sehingga siapa nak cabar untuk ke mahkamah sebagainya, tak apalah, kita boleh fight benda ni. Dan apa yang dibawa, gerakan ni kena sebagai Sin Chonji, juga daripada Korea Selatan. Dan gerakan ni telah difatwakan kapil lah bahasanya oleh gerakan mainstream Kristian. Kristian Arus Perdana ni tolak dah dia ni. Kalau tuan tengok laporan berita daripada India pun sebut sebagai mereka ni adalah dangerous cult, gerakan yang berbahaya, gerakan agama baru yang berbahaya. Di New Zealand, portal beritanya yang majoriti Kristian di sana juga mengatakan mereka ni sebagai dangerous cult. Di Australia pun sama, sebut gerakan Sin Chonji ni, mereka ni adalah gerakan Kristian yang berbahaya. Ni dia, pengasas dia nama Lee Man-hee. Lee Man-hee ni, dia adalah individu yang mana dia mengatakan bahawa dia adalah orang yang diramalkan oleh Bible. Azan dulu ke? Boleh azan dulu? Kita azan dulu sebab tak nak gugurkan syariat, boleh? Kita azan dulu. Teruskan. Baik. Lee Man-hee ni, dia mengasaskan gerakan Sin Chonji. Jadi Lee Man-hee ni, dia bawa satu fahaman mengatakan bahawa dia adalah pastor yang dijanjikan, yakni orang yang diramalkan dalam Bible, yang mengatakan akan mari akhir zaman ni untuk menyelamatkan manusia. Gapa dia akidah dia? Dia ambil dalam kitab Bible. Dia kata bahawa dalam Bible ni cerita mengenai 12 kaum Bani Israel yang dijanjikan syurga lah, kita kata. Dan mereka kata 12 kaum ni adalah yang berada di bawah aliran Sin Chonji. Klaim biasa lah mereka mainkan. Baik. Dan mereka juga percaya bahawa malaikat tu adalah manusia. Dia percaya bahawa malaikat tu adalah manusia. Dan dialah malaikat yang pertama, yang mana dia mengaku bahawa yang timur dah sebut Bible tu adalah Korea Selatan. Bila kita baca, dia kata ayat Bible ni, hak duk cerita pasal buku Wahyu bab nombor 7 ayat nombor 2 ni, lalu aku nampak malaikat lain muncul dari sebelah timur dengan membawa materai yang digunakan Tuhan yang hidup. So dia kata sebelah timur tu adalah Korea Selatan. Kalau ikut timur sebenar lagi adalah Jepun tu. Tapi oleh kerana dia kata nak timur tu juga, dia kata bukan Jepun tu, Korea Selatan.
Jadi dia mengaku dia ni adalah Jesus second coming juga. Seperti mana disebut dalam Bible. Baik. Liman ini selain dia mengasaskan ajar dari Sin Chong Ji, dia juga memperkenalkan satu pertubuhan nama Heavenly Culture World Peace Restoration of Light. Ini merupakan pertubuhan NGO dia. Dia tak mari bawa Sin Chong Ji tu, tapi dia bawa lagi like pertubuhan keamanan yang lain, nama HWPL. Okay. Sebenarnya ada banyak video, cuma tak boleh dimainkan. Baik, kita pergi slide lain. Aku tukar slide dulu. Kita tengok mereka juga pada tahun 2019 mereka ni telah berjaya graduatkan seramai 100,000 missionary seluruh dunia di bawah ajaran Sin Chong Ji. Tak boleh main juga. Ada masalah video . Tuan-tuan boleh tengok, ni adalah video 100,000 missionary yang telah bergraduate di oleh aliran Sin Chong Ji. Jadi dalam ramai-ramai ni mereka hantar ke seluruh dunia, ke sebanyak 173 negara, dan salah satunya adalah Malaysia. Baik, siapa ke gerakan mereka di Malaysia ni? Kita tengok. Ni. Ini adalah missionary HWPL tadi. Hok gerakan nak bawa peace tadi. Yang mana tuan-tuan tengok nama Amy Kim, Claire Kim. Kalau ada Kim belakang tu, tu daripada Korea. Ini adalah missionary mereka, mari buat program di Malaysia. Baik, mereka mari pada tahun 2019. Ni biasa, mereka akan approach golongan pimpinan itu benda biasa. Sebab nak dapat ke tempat buat program ni, sudah tentu mereka akan fokus pada orang-orang politik. Benda ni biasa, dia akan cari pada orang-orang politik. Sinilah kita kena orang kata maklum tentang gerakan mereka ni. Dan kita tengok missionary dia pada tahun 2018 ke 2019 adalah ni pakai baju putih, nama Amanda Kim. Dia ni banyak buat program di seluruh Malaysia, masuk ke sekolah sebagainya. Manakala yang tahun 2019 sehingga sekarang 2020 adalah Kelly Kohlinger daripada Rusia. Ni orang je. Dia ni banyak mari ke Malaysia buat program bersama dengan pelajar-pelajar kita. Tuan-tuan tengok program di Malaysia. Ni di mana? New Sim. Dia bukan dia mesti jalan-jalan dia mari. Dia mari dengan International Law Peace. Bunyi macam okey lah, camouflage tu. Okey lah, mari kabar-kabar nak cerita pasal Kristian ni. Dia yang cerdik juga. Bawa, soalan nak bawa cerita pasal deklarasi keamanan. Dan kita tengok, tadi pada tahun 2017 ni, tahun 2018. Dan tahun 2019 pun ada juga buat program di UC. Dia target universiti Sains Islam Malaysia. Tengok ni, ni program di UC. Missionary dia sendiri, mari kacik di UC. Dan ni
Di bawah fakulti ke apa? Ni lah, bersama dengan missionary dia. Ketua dia tengok, hok, pakai baju hitam, baju putih dalai tu. Ha, itulah Amanda Kim. Missionary HWPL pada tahun 2018 hingga 2019. Ni antara pesyarah yang terlibat di dalam program. Program di UC. Kena sebutlah. Okay. Walaupun ada pihak sebahagian tidak puas hati bila kita dedah kata macam nak jatuh mereka. Dia begini, bila buat program, sebelum buat program tu, tengok siapa buat program tu. Ya. Bila dia terima untuk buat program bersama dengan kumpul yang dia daripada luar negara ni, maka dia kena tanggung lah akibat dan sebab apa dia buat tu, nak bagi alasan lah. Tapi bila kita dah dedah, mulalah mengamuk, telefon kambo. Pagi hari lagi, pukul 9, telefon rekod ofis tu. Lepas tu duduk mari dia serik. Dia kata apa? Dia kata, turunkan video yang dedah tu, turunkan gambar tu. Kita kata apa? Tak sebut nama apa. Dah memang tabing muka dia tu. Lalu dia kata nak ambil tindakan terhadap undang-undang. Dia kata tak apa, proceed lah. Kata banyak lagi ni, sipir ni. Tak dedah lagi, program dia terlibat dengan program HWPL hak luar negara. Nak main jahat boleh sangat, tapi bukanlah kita nak guna kad tu. Target kita adalah mendedah kumpulan ni. Patut berterima kasih lah. Bukannya buat report polis terhadap kami, patut buat report terhadap kumpulan tu. Buat report polis ke atas kami, dan juga gerakan Kristian ni juga buat report pada atas kami. Berani tak berani? Tak tahu siapa buat report ke atas dia, tak tahulah. Ha? Dan saya dimaklumkan ketika saya mari ke Selatan itu, dimaklumkan ada surat daripada HWPL dia hantar ke ofis kami. Saya syok macam babau, soalan macam surat samil, tak apalah, dia terima. Dan kita proceed untuk dedah ke kumpulan mereka ni. Dan kita ada lagi, sayangnya video-video ucapan ni, insyaAllah tuan-tuan boleh cuba cari di Facebook saja, saya dedah situ. Tuan-tuan cari dan nama Ahmad Ikram Muhammad Noor, cari situ video yang kami dedah kan. Dan ada ucapan-ucapan wakil Malaysia yang mana mereka jelas mempromosikan gerakan ni di Malaysia. Okey. Kalau nak buat cara mahkamah, kita buat cara mahkamah nanti. Dan pelajar-pelajar di Fakulti Syariah Undang-Undang, sebutlah menggunakan cara mahkamah tak. Sebelum masuk mahkamah ni, kita dah kecek lagi. Sebelum nak masuk mahkamah ni, kita beri berat dulu. Pelajar akan disuruh buat simbol ni. Ni, V. Baik, kenapa dia simbol V ni? Tuan-tuan boleh cari victory ataupun kemenangan dengan Sin Chuan Ji. Kaitkan perkataan victory dengan Sin Chuan Ji. Tuan-tuan akan jumpa macam-macam gambar. Ni, popok dia ada buat. Dia suruh pelajar kita buat ni. Nak ambil gambar, ambil. Tak tahu gambar, bakal ambil je lah. Tak? Kalau V salib tu lah, nampak sangat. Sensitif tak? Tapi kalau V kan, dia benda baru. Kalau buat piece atau gambar tak? Ha, ni dia. Pengasas dia sendiri, Lee Man Hee ni, dia yang promote dengan simbol bawa mesej bentuk agama dia dengan ni, bentuk V. Dan kita tengok dalam pancaragam program dia, sebab dia ni ramai ahli dia, beratus ribu ahli dia, di Korea saja pun ramai, sehingga dia boleh buat program dia studio penuh. Dan dia sebut V tu adalah victory, kemenangan ke atas gerakan Kristian, kemenangan ke atas gerakan gereja dia kepada gereja lain. Mungkin dia balas juga sama-sama dia ni. So dia kata dia ni lebih betul, ni kemenangan sebenar. Ni juga video yang mana program di Malaysia dia suruh ramai-ramai buat V. Okay. Banyak tak ada yang main ni. Dan ada video ucapan di UM. Ya. Ni di Universiti Malaya. Siapa tu? Lee Man Hee sendiri mari ke Malaysia dan dia buat program di Universiti Malaya. Bos besar dia gitu. Tentu boleh tengok. HWPL dan IWPG. Ni adalah NGO-NGO di bawah dia yang mana dia buat program di universiti. Tentu boleh dapat tengok habis ramai-ramai student-student kita. Dan dia juga buat program bersama dengan majlis-majlis penganut agama di Malaysia.
Dia nak becek pasal keharmonian antara agama. Baik. Ni juga pelajar kita yang ke Korea Selatan dan berprogram di bawah IPYG, juga pertubuhan mereka. Ini pertubuhan mereka juga. Atas nama Global Culture Exchange Program. Pertukaran budaya. Kan sedap bunyi tu tak? Gimana lagi belajar pasal budaya Korea? Ni ketika program di Korea. Tu tak tengok. Mesti mana tu? IPYG sebelah tu hashtag UC. Lagi. Berprogram bersama mereka di Korea Selatan. Dan mereka kita tengok di sekolah-sekolah. Masuk ke sekolah, tengok dari bawah, bawa peace letter. Peace letter ni apa dia, kita akan bincang nanti. Video dia. Video. Dia pakai dia lag. Tak boleh main. Okey, ni pertubuhan IWPG. Masuk habis sekolah-sekolah. Dia tak sekolah mana ni? 9 buah sekolah kami dapati. Yang ni masuk ke sekolah. Ni bahagian pada korporat lah. Tengok simbol V. Tak lepas V, V so buat V. Tak tahu apa pakat buat. Tapi itu adalah simbol kepada Sim Chun Ji, gerakan mereka. Baik, apa dia dia bawa ke Malaysia ni? Honey. Dia mari ke Malaysia, dia bawa, dia panggil deklarasi keamanan dan juga untuk menghentikan peperangan. Dia panggil, dia nak gazetkan undang-undang antarabangsa ni, dia bawa deklarasi. Dalam deklarasi ni ada 10 artikel. Dan hak banyak-banyak tu tak ada masalah. Apa tak ada masalah? Bila kita baca, kaji, tengok tak ada masalah. Cuma ada dua benda. Bahagian artikel 8 dan artikel 9. Yang ni foster religious freedom. Yang mana dia nak propagate bahawa dalam undang-undang antarabangsa yang bakal diperkenalkan oleh mereka ni adalah agama lain perlu disebarkan kepada penganut agama lain. Dan mereka ni HWPL juga dalam benda, dalam sesi yang lain, mereka mempromosikan interfaith marriage, perkahwinan sila agama. Dan kali dia bawa dalam artikel 8 ni kebebasan beragama, cara dia pehel ni bercanggah tak dengan pelbagai Malaysia kita? Bercanggah lah dengan perkara sebelah kurungan 4 tu, yang mana agama Bukit Sir tak boleh sebar kepada orang Islam. Jadi bila bercanggah bawa benda ni ke Malaysia, lepas tu nak dapat sokongan daripada masyarakat Malaysia dengan buat peace letter tadi, buktinya apa? Ni kita tunjuk. Dia nak dapat itiraf ke hon ni di PCW ni dengan dia buat peace letter. Tu tu tengok. Ni IPYG Malaysia. Hak Malaysia sendiri. Pertubuhan mereka yang mana dicerita bahawa pelajar-pelajar ni ditulis, diberi untuk tulis pasal surat keamanan. Gapo dia ada isi? Ditulislah keamanan, gapo harapan dia kepada pimpinan Malaysia ni, gapo dia nak. Budak tak tahu gapo. Suruh tulis lah. Tapi gapo dia maksud dia guna surat ni untuk apa? Ni. Peace letter campaign at Sekolah Menengah Agama Al-Quran. Ha. Oh. Dia pun tak masuk oleh kelekek. Di Johor Bahru. Banyak sekolah dia masuk habis. Dia buat peace education, buat peace letter. Baik, kita tengok peace letter ni apa dia. Ni dalam website dia sendiri. Apa dia kata? Hasil daripada tulisan tangan tadi untuk dia representative country to support the DPCW. Deklarasi hak dia tadi. Daripada surat keamanan hak budak-budak kita tulis di Malaysia ni adalah untuk menyokong deklarasi yang dia akan bawa ke United Nations, ke PBB untuk diiktirafkan. Benda tu sebagai undang-undang antarabangsa. Dan siapa yang bawa peace ataupun keamanan ni? Ni, Lee Man Hee, dia kata. Lalu capatlah masuk dia nak tunjuk bahawa Lee Man Hee ni adalah pastor yang dijanjikan oleh Bible tu. Itu sebenarnya misi dia. So, DPCW ni adalah intipati ajaran kepada Sim Chun Ji. Dia terjemuhkan dalam bentuk tu.
Sebab dah dapat pentirafel. Ni, dia buat program di UM. Untuk dapat pentirafel ni. Juga di USIM. Tuan-tuan pergi tengok ni, USIM Malaya. Malah disebut dalam IPYG Malaysia ni. Dia kata bahawa untuk untuk dapat sokongan daripada anak muda di pelbagai negara untuk sokong 10 artikel dan juga 38 klausa of the DPCW deklarasi dia bawa tadi, surat tadi lah, peace letter tu. So budak-budak ni kat duk tulis tak tahu ke apa sebab orang suruh, tapi benda tu hakikat sebenarnya sokong kepada undang-undang antarabangsa. Apa nak sokong undang-undang antarabangsa, tak payah ke apa tu. Kita punya undang-undang sendiri pun tak payah lagi. No, dah benda tu bercanggah dengan semangat pelbagai air kita. Perkara sebelah kurang etik, kurang empat tu. Ni, program-program di Malaysia. Malah dia target bukan sahaja orang Melayu, orang India pun dah ke target. Baik. Selesai dua gerak ke. Ni ngelah eh. Ada lagi empat ni. Cuma hari ni kita nak bincang ngelah. Sebab gerakan ni juga pesat berkembang. Dia ni sebagai World Mission Society Church of God. Ni kumpulan yang ketiga ni. Gerakan Kristian lain. Kumpulan ni, boleh kata kita ke bahasa kita, ijmok para Kristian. Maksudnya sepakat lah, popok Kristian arus antarabangsa ni, tolak kumpulan ni bahawa dia ni kapi tu. Bukan daripada gerakan Kristian tu. Sebab apa? Sebab dalam Kristian ni, dia percaya tiga tu kan? Dah, Trinity. Percaya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Holy Spirit. Mereka ni adalah satu identiti dalam bentuk jelmaan tiga. Jadi mari kahwin ni, gerakan Kristian daripada Korea juga ni, dia tambah soal lagi. Oleh kerana Tuhan ni ada bapa, ada anak, tak ada ibu lagi. Ah, dia mengaku dia tu adalah ibu Tuhan. Dikenal sebagai Tuhan ibu. Gerakan ni juga, tuan-tuan tengok ni, dia juga percaya kepada Antahong adalah Jesus second coming. Ah, serupa dengan Father Moon tadi. Kalau boleh, kalau dia bertemu dua tu bersedia, becek. Muka aku hak Jesus second coming. Ha, balah hak tu lah. Ya. Pakat mengaku Jesus akhir zaman. Dan siapa ibu tu eh? Ha, ni. Ah, dia kata asal tu jemaah Jesus. Yang dia ni, Janggil Jam adalah tu eh ibu. Hidup lagi hari ni. Dia tambah lagi doktrin dalam Trinity. Orang ni jadi difatwakan sesat oleh sebahagian Kristian. Dan dia tengok ni gerakan mereka di Malaysia. Isu pada video juga. Mereka ni, jumlah mereka lebih ramai daripada Sin Chuan Ji tadi. Dan seluruh dunia sudah ada cawangan dan juga gereja mereka sendiri. Di Malaysia, dia pernah mari, missionary dia ni, daripada orang Cina Malaysia ni, mari jumpa Ambo dekat office, dekat MRM, Multiracial Reverted Muslim. Ambo bersama dengan Brother Frida Swong, kita tulis pasal gerakan ni. Lalu missionary mari ke Malaysia, mari daripada Malaysia ni, mari ke office kami. Lepas tu dia nak jumpa, dia kata, siapa nak tulis benda ni? Dia kata, anda benda salah ni. Ah, terkejut juga kita, bunyi salah tak? Bimbang juga, bila kita kacak pasal agama lain, salah. Okeylah, kita bincang. Marilah sekali, bila kita bincang, pakai dia pening. Panjanglah perbincangan tu, pasal sejarah gerakan agama ni. Dan nak katanya berani je dia, mari ke sebuah pertubuhan NGO dakwah, mari sebab nak debat, nak dialog lagi tu. Sebab apa? Sebab dia kata gitu tu sangat pasal agama dia. Dia kata dia tak sesat. Ah tu kena settle pokok dengan Kristian lain lah. Apa hak kata sesat tu bukan kita, pokok Kristian lain. Ada mari approve kita supaya mengata itirah mereka tidak sesat. Hak tu bincang pokok demo lah. Tak. Jadi mereka ni juga ada pertubuhan di bawah gerakan mereka ni. Pertubuhan ni tu tengok We Love You Foundation. Ni pun ada di Malaysia. Dan hak aktif dengan pelajar-pelajar di Malaysia adalah bawah ni. SS Wow. Ah, hok ni aktif Malaysia. Gapo dia ni? Masuk ke sekolah juga. Tuan-tuan boleh tengok gambar bawah tu. Tulis dia, tulis pasal World Mission Society Church of God.
Kau tu pergi kerajaan mereka ni. Tu hai ibu. Dia bawa ke sekolah-sekolah dan dia berprogram dengan pelajar-pelajar kita di atas nama exchange culture. Ah, tu camouflage hak paling laku lah. Tengok-tengok budak-budak cerita tu minat pada K-pop, minat pada Korea ni. Bila dia bawa nak kenalkan budaya Korea, ha, minat lah. Ni bersama dengan pelajar-pelajar orang asli. Belakang hak susun tu semua adalah missionary dia. Dalam sekolah di Malaysia tak ada buat sign MOU. Dan belakang tu merupakan missionary daripada Korea. Dia ada 7 orang pelajar daripada Korea hok gerakan Kristian ni mari ke sekolah ni. Ni ada pelajar kita nyanyi lagu Korea. Video tadi nak pasal. Dia menyanyi lagu Korea bersama dengan program tadi. Bersama dengan budak-budak Korea hok joget lepas pada dia menyanyi. Ya. Budak-budak ni sokalah dia ingat ke bawa mari program motivasi ya. Ni gerakan mereka di Malaysia. Okay. Dan pernah dilaporkan dalam Astro Awani yang mana mereka pernah masuk ke UNIZA. Ha, bukan calon-calon. Dia masuk ke UNIZA dan pernah dikekang lah di UNIZA. Habis tepat dia masuk. Okay. Ni kerajaan mereka di Kuala Lumpur. Okay. Ni juga daripada Korea juga mari buat program dengan pelajar kita di Malaysia. Dia ni Soho sebagai pastor. Okey. Ni dua-dua petubuh ni ada di Malaysia. Ah, bersama dengan pelajar-pelajar kita. Dan ada dia buat program bersama ni pada tahun 2009. Tuan-tuan boleh tengok. Dia kata IYF Global Camp ni seramai 1,534 pelajar yang menghadiri program mereka. Kita ada banyak lagi video-video yang kita boleh tunjuk. Cuma pada malam ini, oh nasib lah. Okay. Boleh pergi ke Facebook Amba, tengok pendedahan yang pernah kita buat. Dan insyaAllah, jika mereka rasa defensif, tak apa. Kita bercara di mahkamah ini, insyaAllah. Okay. Dan kesimpulannya, isu ni bila kita tengok ramanya pok dia buat gerakan nak perkenalkan gerakan mereka ni kepada pelajar kita ni, pertama kita bukan nak letak bahawa kita ni takut dia ke bimbel ke akidah terjejas sangat ke, bukan isu tu sangat, tapi isunya supaya kita ni kenal siapa hok mari ke Malaysia ni buat program dengan pelajar-pelajar kita. Kalau sudut hujah nak tunjuk bahawa mereka ni adalah gerakan yang benar, yang betul, tak jumpa lagi hujah mana dia pakai. Kalau tu dialog memang kita nak lah. Dan kita berani untuk berdialog dengan mereka. Tapi masalahnya adalah mereka mari dengan atas nama keamanan, marinya dengan atas nama leadership. Kalau bahasa saya kata aku kan licik. Kalau cerita pasal agama, mari cerita pasal kita sendiri. Kalau pergi street dakwah, kita pakai baju Muslim love Jesus and Muhammad. Sebab apa? Sebab kita nak kenal kita sebagai Muslim. Cerita pasal agama Islam. Tak apa nak guna banyak camouflage, lapis-lapis sangat. Kalau sudut berhujah pasal kita boleh berhujah. Tapi masalahnya adalah licik. Dan sebahagian pada mereka ni melanggar undang-undang dan juga perlembagaan Malaysia sendiri. So isu ni lebih pada isu undang-undang. Ya, kita kena sedar bahawa siapa yang berprogram dengan pelajar kita di Malaysia. Kerana di USIM ni kebanyakan ramai orang Kelantan. Jadi tuan-tuan mungkin ada anak-anak yang belajar ke universiti-universiti sebagainya, ambil tahu dengan kumpulan mana mereka ni berprogram. Ya. Tuan-tuan dah tahu bahawa di Malaysia ni sekarang ni sudah hasil kajian kami dapati lebih 43 gerakan agama baru sudah bertapak di Malaysia. Yang ni bukan agama Hindu, Buddha hari ni dah. Tapi ni 43 hak suku, hak mari dah bertapak di Malaysia. Pagi tadi kita dah bincang dah separuh, lebih kurang 10 agama baru di Malaysia. Dan ada lagi 30 lagi hak sudah berkembang. So cabaran dunia untuk remaja-remaja kita ni semakin mencabar. So nak tak nak kena persiapkan diri untuk menghadapi perkara ni. Jika mereka daripada Korea sanggup ke sini, kita sebagai Muslim percaya beriman dengan akidah yang benar, kita lebih semangat kena buat dakwah
10 kali ganda daripada dia buat buat kerja. Ya. So, abang rasa setakat tu dulu untuk malam ni. Ya, jika ada soalan suatu dua mungkin kita boleh bincangkan. Ada soalan kah sebelum kita akhiri majlis ni? Ah, okey, betul. Tak ada. Oh. Okey. Ancaman agama Kristian terhadap penganut agama Islam. Bagaimana mengaitkan sendiri teori Islam itu mantap kita untuk agama kita bertahan supaya boleh menang sebagai pelatih atau pendidik supaya pengaruh terkait agama Kristian itu tenderlah kepada generasi muda dan generasi kerajaan. Okey, soalan tuan dan bertanya tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak menangani ataupun nak mendidik generasi kita ni supaya boleh berdepan dengan gerakan-gerakan missionary ataupun kristianisasi ni. Pertama, kita kena tahu isu perkara ni adalah isu intelektual. Nak tak nak kita kena bagi pendidikan kepada anak-anak kita. Itu adalah benda paling penting. Pendidikan apa? Dia bukan sahaja pendidikan soal akidah, soal semata-mata, soal ibadat semata-mata. Tapi dia kena tambah lagi dengan ilmu. Dia bahasa bukan ilmu comparative religion, tapi ilmu untuk berdepan dengan soalan-soalan missionary. Dan perkara ni kami daripada Multiracial Reformed Muslim, MRM ni, bersama Brother Fidas Wong, kita memang ada khusus untuk bagaimana nak berdepan dengan soalan-soalan ni. Dan benda ni kita perlu lakukan dalam bentuk, maksud dari satu mukim tu kena ada 2-3 orang yang boleh buat, hak boleh pakar untuk menjawab hujah daripada golongan Kristian. Sebab apa? Bila anak mukim kita akan berdepan isu ni, dia akan rujuk kepada orang mukim kita, orang masjid. So nak tak nak kena ada seorang pakar untuk menjadi rujukan kepada isu yang sekitar kita ni. Nak tak nak, di mukim kita ni kena cari seorang, kena didik asuh untuk berani untuk berdepan dengan isu-isu ni, berani untuk belajar tentang perbandingan agama sebagainya. Dia bukan untuk semua orang yang belajar benda ni, tapi kena ada seorang untuk menjadi rujukan supaya apa-apa isu berlaku di sekitar ni, dia akan menjadi orang yang menjawab perkara tu. Ya, setiap mungkin tu kita kena ada. Kalau paling kurang pun kena manfaat lah siapa pakar-pakar hok pandai menjawab isu-isu missionary, sebab dia ada cara berbeza. Kita belajar dalam kelas mungkin universiti, kita tak depan dengan soalan tricky dia ni, dia mari dia twist sikit kan, pening. Tak, padahal benda tu kalau kita belajar bagaimana teknik dia guna tu, mudah untuk jawab. Dan saya dimaklumkan pada bulan 3 ni, insyaAllah Brother Fidas Wong akan berprogram di masjid ni. Berapa hari bulan? 26 hari bulan 3, insyaAllah. Jadi ketika tu boleh ambil manfaat bersama kepada Fidas Wong, tanya bagaimana untuk berdepan dengan missionary. Dia ada khusus dia sendiri, okay. Benda tu panjang lah untuk perbincangan. Cuma kena ada kesedaran untuk pendidikan benda tu. Wallahualam. Cuma jangan ada defensif, ya. Jangan ada rasa kita kata, sudahlah. Pak dia pakai nombor tak kita. Sebab kita ni, dalam Islam ni, kita ada misi kita untuk sampaikan dakwah kita ni lebih semangat pada dia. Kalau dia ada agenda untuk meletakkan kita, kita ada agenda untuk mengislamkan mereka. Itu misi kita, insyaAllah. Jadi sebelum saya akhiri, di luar sana, ni buku Kau Sebab Apa Dua. Yang ni buku ke-9 yang saya tulis, buku terbaru. Yang mana dalam buku ni saya mendedahkan gerakan-gerakan agama baru di Malaysia. Yang mana dalam agama Buddha pun banyak gerakan agama baru, dalam Kristiannya, dalam agama lain yang sudah bertapak di Malaysia. Dan antara sebahagian presentation saya tadi juga saya masukkan dalam buku ni. Tuan-tuan boleh dapat di belakang bersama dengan sahabat saya, insyaAllah. Jadi saya mohon maaf jika ada terkurang dan juga ada terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.